Oke, selamat berjumpa kembali di channelnya si Balang Thomas. Hari ini saya mau berpetualang lagi. Ini saya ditemani sama Mr. Kewel. Nah, dengan joran saktinya. Oke, kita akan menuju ke spot seperti apa? Soalnya semalam habis banjir. Jadi ini airnya pasti agak penuh ya, agak naik. Tapi nggak apa-apalah, namanya juga mancing. Mudah-mudahan ada sambaran. Oke, kita ketemu di spot saja. Mantap. Oke, saya akan dipasang joran di sana ya. Dan Mr. Kewel mungkin di sebelah sini. Nah, Mr. Kewel itu di sebelah bawah sini ya. Dan lagi mencari-cari dulu. Oke lah. Kita prepare dulu. Mantap. Oke, teman-teman, kita lemparnya dekat saja yang ini ya. Mantap. Aduh, kanilem. Ah, nyodlap lumayan. Ini sudah termasuk babon. Mantap. Oke. Ini airnya banjir ya, keruh. Habis banjir semalam, jadi ini agak tinggi ya airnya. Mantap. Oke, teman-teman. Nah, ini dia spotnya Mr. Kewel. Nah, gimana, udah ada sambaran, Bos? Belum ada sambaran katanya. Wah, dia pasang dua joran tuh. Umpannya tempe goreng sama cacing lumpur. Tempe goreng. Belum ada sambaran. Oke, karena ini cuacanya sedang mendung. Hujan lagi, Bos. Hujan lagi dan airnya juga ada agak sedikit naik dan keruh. Tapi nggak apa-apalah. Semoga aja hari ini ada sambaran lagi. Mantap. Mantap. Thank you.
stres. Balar. Aduh dia. Wah. Balar besar, Bos. Ih. Mantap. Keren. Ini setelah banjir, air keruh dan juga agak deras alirannya. Tarikannya mantap. Balar mata merah. Sirip merah, mata merah. Keren. Nyudlep. Oke teman-teman semuanya, terima kasih sudah mengikuti petualangan mancing saya hari ini. Dan ini hasilnya, saya hanya menyempatkan mendapatkan dua strike ikan. Dan juga ikannya lepas, satu ikan nilemnya tadi itu. Karena ini kunci kojanya, kunci wadah ikannya ini tadi nggak terkunci ini ya. Ikannya lepas. Jadi tinggal satu. Tinggal ini nih, ikan balar tadi, ikan nilemnya malah lepas. Aduh, mungkin rezeki saya hari ini cuma ini aja. Mata merah. Oke, nggak apa-apa. Yang penting hari ini saya bisa mancing. Karena ini saya tadinya nekat saja ya, karena kondisi air yang belum stabil. Karena ini kan kondisi cuacanya masih cuaca ekstrim, di kadang hujan besar. Nggak apa-apa ya. Terima kasih. Yang penting videonya bisa menghibur. Oke, tetap semangat. Jangan lupa bahagia. Mantap.